بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله نرجو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره وقدره العظيم. فضيل سمجلس الإمام تنتوان سلوك الإنبساط سورة الجوهر. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama kita mengangkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kita semua telah untuk kesekian kalinya mendapat lagi pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di sebuah taman yang pertama taman syurga. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila mana kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, maka kamu putihlah buah. Dalam amal yang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu ataupun majlis ilmu ialah pemangkin untuk kita semua masuk di syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang lalu, mana-mana jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk masuk ke syurga. Maknanya semakin banyak kita berjalan, kita melalui mana-mana jalan untuk mempelajari ilmu pengetahuan, maka sebenarnya kita telah memudahkan kita untuk masuk ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga berpandukan kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
diperlihatkan dalam malam Mi'raj. Allahumma shalli alaihi wasallam. Nabi diperlihatkan surga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan neraka. Allahumma shalli alaihi wasallam. Maka bila Nabi balik, Nabi menceritakan kepada para sahabat bahwa dia telah diperlihatkan neraka. Allahumma shalli alaihi wasallam. Maka Nabi kata, yang paling banyak aku lihat dalam neraka ialah An-Nisa wal-Fudara. Allahumma shalli alaihi wasallam. Yaitu orang perempuan dan juga orang-orang fakir. Maka para sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fakir itu, adakah aminal mal ya Rasulullah? Adakah fakir yang dimaksudkan fakir harta? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata tidak, bal minal ilmi, tetapi mereka fakir ilmu pengetahuan. Maknanya orang ini kalau dia jahil, dia menyebabkan dirinya untuk terhubung ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina. Maka pada malam ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah memilih kita untuk berada dalam sebuah taman dari taman-taman syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita harap nikmat ini tetap terus berkekalan. Sehinggalah pada hari terakhir kita berada di muka dunia ini, insyaAllah. Sesungguhnya segala-galanya yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Segala-gala pilihan ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah merupakan pilihan yang Allah telah pilih pada kita sejak daripada azali. Azali ialah masa Allah Subhanahu wa taala masih belum mencipta sesuatu. Azali ialah masa ketika itu Allah masih belum mencipta apa sekarang. Ataupun dengan mana yang lain, misalnya sinama azali ialah masa Tuhan duduk seorang-seorang apa pun Tuhan tak boleh. Ketika itu Allah telah memilih kita untuk berada dalam taman-taman syurga. Maknanya semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu Allahumma salli ala Muhammad telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencipta segala, Allah telah mentakdirkan takdir semuanya. Setiap yang Allah letak di azali namanya qadar. Bila masa yang ditetapkan sampai itu dan panggil qadar. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan Nusa'ala Sina Muhammad penentuan di azali namanya qadar, berlaku itu dan panggil qadar. Maka dia termasuk dalam rukun iman yang mana beriman dengan qada dan qadar. Sama ada baik atau buruk, semua telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kita pada malam ini dalam sebuah taman, dalam taman-taman syurga, sudah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kita ada tadi. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, saudara-saudara,
Maka takdir ini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersumber daripada sumber yang utama, yaitu iman dan Islam. Kalau tanpa iman, kalau tempat terlebih dahulu kita Islam, tuan-tuan, mana mungkin ada pertemuan pada malam ini. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua telah mendapat pilihan yang paling utama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menjadi orang Islam dan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak pernah pun membuat pilihan terhadap keislaman dan keimanan kita, tapi semua telah pun ditulis, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada ada makhluk. Maka tidak ada nikmat yang paling besar melainkan dengan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hal pula Subhanahu wa ta'ala, Islam yang kita anuti, iman yang kita imani ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kita mendapat melalui jalan yang tidak kita usaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Islam tidak jadi dengan sebab beberapa perkara. Yang pertama, masalah Sayyidina Muhammad, satu orang itu Islam dengan sebab salah seorang daripada ibu dan ayahnya masuk Islam. Dia agama Hindu contohnya, masalah Sayyidina Muhammad. Salah seorang daripada mak ayahnya masuk Islam. Jadi budak jadi Islam. Begitu mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan seseorang itu Islam. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan ibu dan ayahnya seorang Islam, maka dia dilahirkan daripada ibu dan ayah yang telah Islam, maka dia jadi Islam tanpa perlu mengucap dua kali masyarakat, langsung Islam. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah. Maka itulah cara untuk seseorang itu menjadi Muslim. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salli ala sayyidina Muhammad, kerana kita Islam. Sebab kelahiran kita daripada ibu dan ayah yang beragama Islam. Bahkan tuan-tuan, bukan sekat tu, Allah bagi kecenderungan kita minat dan suka kepada perkara-perkara kebaikan. Allah salah semua. Sekalipun tak dapat kita semua menafikan, kita tetap ada condong kepada kejahatan. Condong kita pada kejahatan sebab kita semua telah pun diletakkan dalam diri kita satu unsur yang bernama nafsu. Kalau kita semua tak ada nafsu, maka kita tak ada condong sama sekali kepada kejahatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manakala bila mana seseorang itu di-upgradekan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia sampai ke tahap dipanggil khawas ataupun khawasul khawas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia tidak ada keinginan pada kejahatan. Pada ketika itu Musa ala sayyidina Muhammad, walaupun dia seorang manusia, tapi dia telah menjadi kemalaikatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi selagi mana kita bertahap macam kita, condong kepada jahat tetap ada.
Tapi dalam situasi kita pada hari ini, masalah sinema, walaupun kita condong kepada benda yang jahat, tapi kita lebih banyak condong kepada benda yang baik. Tuan-tuan, ini sesuatu yang kita tak mengusahakan, tapi dia ialah satu ketentuan terhadap insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu kita bagi kepada seseorang. Nabi pun sebut innama ana qasimun wallahu mu'ti. Aku hanyalah pembahagi. Contoh, orang bagi harta, orang bagi duit 500 pada kita. Duit 500 tu dia kata, ustaz bagilah pada siapa-siapa yang perlu. Dia kata pun bagi pada orang tu, bagi pada orang ni, bagi pada orang tu, bagi pada orang ni. Nabi kata innama ana qasim, aku hanya pembahagi. Wallahu mu'ti, yang memberi sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu macam Allah sekian. Hidayah kita tak mampu bagi pada siapa-siapa. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu memberi hidayah kepada yang dicintainya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah sebut engkau wahai Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan mampu untuk memberi hidayah kepada siapa yang kau kasih. Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah memberi kepada siapa yang dia nak. Sana Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pernah bergantung di kelabu Ka'bah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia tidak terpengaruh dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang jahiliyah itu tuan, dia tahu ada di sana ada Tuhan yang bernama Allah. Sebab depa mana-mana, depa dah tengok depan mereka ada Kaabah yang disebut dengan Baitullah. Cumanya mereka terpisah dengan Islam sejak begitu lama. Allah SWT, Baitullah itu dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Allah Ismail. Dari Nabi Ismail lah bertitiknya satu bangsa yang dipanggil dengan bangsa Arab. Kemudian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidina Muhammad, maka masih ada orang yang beramal ibadat mengikut cara-cara Nabi Allah Ibrahim. Maka dia panggil dengan agama Hanif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yang beribadat di Gua Hira sebelum diangkat menjadi rasul itu, Nabi beribadat mengikut agama Hanif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka agama Hanif ni tuan-tuan, dia bukan setakat di tanah Arab, di Mekah, tapi agama Hanif ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad telah pun tersebar ke seluruh alam termasuk di Nusantara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Termasuk di Nusantara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan,
Sedangkan Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu bergantung di kalam Ka'bah minta kepada Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad bahawa dia tak mau, dia minta dia tidak terpengaruh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tengok pembawakan Nabi itu begitu mudah menyentuh hati orang yang dengar dakwah Rasulullah. Siapa dengar, terima. Siapa dengar, terima. Sehingga setiap rumah akan ada wakil daripada rumah tersebut, seorang yang akan masuk di sini. Sampai dia kata kalau macam ni, nanti aku pun boleh jadi, aku terbaru juga dengan pembawakan Muhammad ni. Aku takut sangat. Muhammad ni cakapan dia lembut, dakwahnya menyentuh hati. Nabi contoh kan? Ada mana-mana perkumpulan Nabi pergi ya? Nabi bercakap, Nabi terang, mudah sangat. Orang terima macam contoh orang yang pandai buat jualan. Dia nak jual apa? Kan kita ada pengalaman, orang main jual di rumah, orang cek ke jalan, tak mau beli kita tu. Tapi dia terang-terang kata, wih, okey juga ni. Dan ini akhirnya. Begitulah dakwah Nabi kita SAW. Nabi duduk, Nabi himpun, Nabi cakap. Senang sangat. Surah tu main. Surah tu main. Nabi bersuara, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Surah. Man yusir haji, orang ramai daripada seluruh alam ni mai ke Mekah. Tuan-tuan, seluruh pelusuk orang ramai ke Mekah tunaikan fardu haji. Nabi ada peluang. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Keemasan itu untuk Nabi berjumpa dengan seorang ajak masuk Islam, masuk. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dengan mudah setiap ummah menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Saudara Khalid kata, dia bergantung di kalam Ka'bah, minta dia tak termasuk di kalam orang yang terpengaruh dengan dakwah Rasulullah. Tapi tuan-tuan, Tuhan tak terima. Tuhan tolak permintaan dia. Tuhan tak Khalid masuk Islam. Bila Khalid masuk Islam, masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya dalam perang Mu'tah, selepas daripada ketiga-tiga orang sahabat Nabi, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Allah SWT, Abdullah bin Rawaha gugur sebagai syuhada, memimpin tentera daripada gugur. Nabi SAW pesan, kalau Zaid gugur, ganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far gugur, ganti dengan Abdullah bin Rawaha. Lepas itu Nabi kita tak sebut orang yang kamu. Tuan-tuan, bila Nabi janji, bila Nabi sebut, benar itu pasti. Dan pula maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka gugurlah ketiga-tiga orang syuhada. Tentera ketika itu tentera Islam tak tahu nak perlu pada siapa, sebab dah gugur semuanya. Ketika itulah datang peranan Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala. Dalam hati Khalid, sekarang tiba masanya. Kalau aku tak ambil alih tugas memimpin ini, aku dosa. Langsung dialah yang pegang pagi-pagi dan memimpin tentera. Akhirnya dapat menewaskan tentera Rum. Rum tu macam Amerika. Maka tuan-tuan, masalah selama amat. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu digelar dengan Asadullah, singa Allah. Dia digelar dengan Saifullah,
Di sebelah dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu bingat. Bingat yang Khalid dapat daripada langit yang ketujuh. Yang disampaikan oleh raja segala raja. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi kata Khalid, anta Saifullahil Maslul. Nabi mengungkapkan itu ialah menyampaikan perkhabaran, perjawatan, pingat, bintang yang Allah datangkan dari langit yang ketujuh untuk Khalid al-Walid radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan, subhanallah, akhirnya Khalid berperang dan minta untuk digugurkan sebagai syuhada. Khalid, tuan-tuan, permintaannya Tuhan tidak kabul. Allah subhanahu. Hari itu minta tak mau hidayah Tuhan tolak. Hari ini minta nak dapat syahid Tuhan tolak. Sehingga Khalid awal radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan, akhirnya dia mati atas tempat tidur dia. Dia memperang, tuan-tuan, tak mati pun dia kena perang. Sedangkan kalau orang tengok daripada masalah Sayyidina Muhammad, badan dia penuh dengan calak-calak dan kesan-kesan luka. Badan Khalid Walid mana ada tempat yang tak ada luka, kecuali di punggung dia saja. Halim semua luka. Tuan-tuan, akhirnya dia mati ada tempat tidur saja. Tapi dia mendapat juga pahala syuhada. Sebab Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Muhammad man yas'alullaha syahada ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta untuk mati syahid, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kepada tahap dan taraf syuhada. Wa imma ta'ala firashi, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Khalid Walid faham tu, dia faham. Dia minta dia mati syahid sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalaupun dia tak mati sebagai orang yang gugur di medan jihad, dia tahu dia tetap akan dapat pahala syahada. Tapi tuan-tuan, yang dia nak memang dia terbunuh bisa bila. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, maknanya itu pilihan. Kita semua tak boleh buat pilihan terhadap sesuatu yang kita nak, tapi semua pilihan. Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat. Tuan-tuan, Allah sahabat-sahabat, hidup Abu Sufyan. Abu Sufyan itu, tuan-tuan, sahabat-sahabat, dia di antara pemimpin Quraisy. Dialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menyebabkan berlaku perang Badar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam perang Uhud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Hindun salli ala sayyidina Muhammad, isteri dia Hindunlah yang telah pun sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengupah wahsyi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk menombak Hamzah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Hamzah dia telah bunuh abang dia, iaitu Utbah bin Rabi'ah. Utbah Rabi'ah ni dia saudara dengan Syaibah bin Rabi'ah sallallahu alaihi wasallam. Utbah ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam, dia orang bagui. Dia orang bagui. Cerita bagui dia tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam.
Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad semakin keras Nabi kita menjalankan kerja-kerja dakwah siang malam pagi petang siang malam pagi petang keluar pagi balik petang malam ajak orang kepada Islam. Nabi kerja sungguh-sungguh macam orang kerja turun daripada rumah pagi balik malam. Itulah Rasulullah. Sampai dalam sehari-hari masuk berbelai-belai, berpuluh-puluh, berbelai-belai, berpuluh-puluh. Sampai pemimpin Quraisy sallallahu alaihi wasallam rasa risau. Kalau jadi habis agama kita. Habis agama kita kalau macam ni. Ikut Muhammad habis. Ketika tu, khutbah bin Rabi'ah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah bin Rabi'ah sallallahu alaihi wasallam. Dihimpun pemimpin bin Quraisy, dia kata Muhammad ni kok dia nak hak lingkut. Dia puluh sangat ni dia nak apa-apa pun. Kok nak jadi ketua ke? Ataupun nak jadi orang kaya ke? Ataupun nak nikah dengan perempuan hak cantik hak mana-mana? Tuan-tuan, Ni dia bangui. Dia bangui, dia zon bangui. Akhirnya Musa'ala Sayyidina Muhammad orang bawah dia kata takwah. Dan ni aku pergi tanya lah. Kut-kut hatu tujuan dia buat dakwah ni, tujuan nak hatu pun. Jadi orang bagi dia pergi. Pergi jumpa Rasulullah Musa'ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah kata, Muhammad, sebenarnya kamu duduk dalam tugas dakwah, kamu nak apa-apa pun. Kamu nak jadi ketua kau, Muhammad. Kalau kamu nak jadi ketua, kami angkat kamu jadi ketua. Kami angkat kamu jadi pemimpin kami, Quraisy. Kami tak ada masalah dengan kamu. Kamu alami. Semua kami tahu kamu sejak pada kecil kamu baik, kamu bangkui. Kamu mimpi kami tak ada masalah. Nabi kata, tak bukan aku. Kalau bukan nak tumpul hanya nak dia orang kaya ke mana? Kalau hak nak dia orang kaya, kami himpun semua harta pun nak bagi ke hak hak kaya. Tak, tak bukan aku. Ada semua. Tuhan nak nikah dengan mana-mana perempuan cantik Mekah pun. Kami akan cari yang paling cantik akan bagi ke hak. Nabi kata tak. Akhirnya dibaca beberapa potong ayat. Dia dengar ayat Quran dibaca, dia kata ini bukan dia Muhammad yang buat. Kalau orang buat bukan bahasa macam ni. Ini bukan, kata dia. Dia tadi jalan bukan berani semangat nak main jumpa Rasulullah. Daripada rumah turun dengan semangat. Orang pun tengok dia turun dan kata mesti hari ini Mutubah jaya di sini. Tengok-tengok dia balik lembek. Jalan dia terbalik rumah semangat. Nampak-nampak macam orang tak pakai SPM. Salah-salah. Balik lembut. Puah badak tadi pergi dengan semangat. Balik jadi apa macam ni. Balik-balik main. Allah ni masalah sebenarnya kata. Aku rasa memang aku doa azab. Ni aku buat pusat. Muhammad ni bukan orang biasa. Betul lah macam dia duduk kata. Dia duduk bagi tahu Rasulullah tu betul lah. Sebab dia baca ayat tu. Manusia tak boleh buat ayat macam tu. Dia berkata, dah orang tebah ke nasihat Muhammad lah. Tapi bila semangat balik lembek. Macam mana ni orang tebah? Aku tak kena sihat dengan Muhammad. Tapi betul aku kata, memang hak dia bawa tu lain daripada lain. Untuk apa ni orang bagus? Dia kata apa tu selawat lah Muhammad. Betul yang ada bawah tu. Teruk lagi saya kena ni. Tuan-tuan, akhirnya subhanallah. Untuk apa ni? Bila Nabi lalu, dia tunduk rumah Rasulullah. Bila Nabi lalu, dia tunduk rumah Rasulullah.
tapi tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak pilih dia masuk Islam. Bila berlaku perang Badar, masalah Sayyidina Muhammad, bila berlaku perang Badar, ini dia pemimpin hebat ni, bukan sekadar pemimpin, paling mahu perang lagi, bukan sebarang pemimpin, pemimpin yang turun medan. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila perang Badar ni berdepan tu, perang Badar ni berdepan betul, tentera berdepan sama tentera. Memang gentleman tu eh. Ketika tu Sa'adah Sayyidina Muhammad keluarlah Utbah, Syaibah, seorang tak ingat Sa'adah Sayyidina Muhammad, tiga orang pemimpin Quraisy. Sa'adah Sayyidina Muhammad bila keluar daripada tiga orang, siapa nak lawan mereka? Tu kita main. Keluar tiga-tiga nak lawan tu orang Ansar. Depan dia orang orang Mekah. Nak keluar yang keluar nak lawan depan tu orang Ansar, orang Madinah. Kata depa hak tiga masala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, tak kata betul silap ke. Pasal siapa yang keluar hak ni? Hak ni bukan lawan kami. Lawan kami orang Mekah. Mana orang Mekah? Kami tak mahu lawan ni, kami nak lawan dengan orang kami. Ketika tu Musa'ala sedang mengundang orang Ansar, keluarlah Hamzah. Hamzah keluarlah Sayyidina Ali. Seorang lagi saya tak ingat. Kalau semua Hamzah lawan dengan Utbah. Ali, Sayyidina Ali kawan lawan dengan Syaibah. Tuan-tuan, Utbah yang baik ni, Utbah hak baik ni, tuan-tuan, Sa'adah Sayyidina Muhammad dia lawan dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dapat menjatuhkan, membunuh dia. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Jadi Utbah ni, Sa'adah Sayyidina Muhammad, apa kepada Hindun, Hindun isteri kepada Abu Sufyan. Bila berlaku perang Uhud, Hindun kata, aku nak tuntut bela, aku nak balas dendam, bunuh abang aku. Dia ubah Wahsy untuk menombak Hamzah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi Wahsy dalam perang tu dia cari yang mana Hamzah. Akhirnya dia menombak Hamzah. Allah Subhanahu wa taala. Bila menombak Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala, gugur Hamzah. Sayyidina Hamzah ni gelaran dia adalah Asadullah, singa Allah. Lepas perang tamat, Musa'ala Sayyidina Muhammad, Hindu ni pergi cari mana Hamzah, dia belah dada Hamzah. Tuan bayangkan muslimat mana gamak, dia belah dada mayat. Doktor yang mandi kita tak mandi belah. Dia belah dada, dia buat keluar jantung ni, dia tokak dia punya geram tuan-tuan, dia tokak dia nak telan, tapi Allah tak izin, tak boleh. Allah SWT, tuan-tuan, subhanallah. Maka pemusuhan terhadap Nabi teruskan, sehinggalah pegang azab melumpuhkan semua kekuatan musyrikin dan Yahudi. Allah SWT, berlakulah saat pembukaan muka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallam Muhammad bersama dengan bala tentera Islam ke Mekah. Bila sampai di Mekah, tentera Quraisy dah lemah. Lemah macam mana? Memang tak lawan. Lawan pun lawan saja aja, lawan untuk kalah. Kami tak lawan. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi dengan tentera yang datang sallallahu sallam Muhammad masuk Mekah, Nabi kata, siapa-siapa yang bersembunyi dalam rumahnya, dia selamat. Siapa-siapa yang bersembunyi dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa-siapa bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Tuan-tuan, dia ada announcement, dia ada helen.
selamat. Dihela. Siapa-siapa yang menyumbang rumah dia selamat. Siapa-siapa yang bersumbang rumah Abu Sufyan selamat. Siapa-siapa yang bersumbang rumah dalam majlis dalam majlis haram dia selamat. Tu serin tu. Akhirnya dengar. Mendengar macam tu, orang yang tak masuk rumah sendiri, masuk rumah sendiri. Orang yang sempat masuk bil haram, masuk bil haram. Dan tak korang juga, yang pergi ketuk rumah Abu Sufyan, nyok-mok masuk dalam rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemimpin Quraisy. Dia pemimpin. Pemimpin ini ada ekor pemimpin. Ada Rasulullah Muhammad. Waktu datang Rasulullah SAW membawa tentera, dia pemimpin. Dan bila pemimpin dah tak ada kuasa, dah lemah. Bila dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat macam tu, dia kata, rumah aku pun selamat. Baik betul ni. Macam tu bahasa saya lah. Penuh rumah orang Abu Sufyan ni. Abu Sufyan rasa bangga. Ada juga aku pada hati Muhammad. Sebenarnya itu dakwah Rasul. Dah Nabi nak tackle dia. Sebab Nabi tahu hati pemimpin. Dia ada ego pemimpin. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Habislah perang berlaku di Mekah. Semua dah kalah. Setiap penjuru Islam, tentera Islam dah kalah. Sallallahu alaihi wasallam. 360 buah berhala yang berdiri keliling Kaabah semua telah jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Sayyidina Muhammad dengan tongkatnya menunjuk jatuh. Tunjuk jatuh. Bukan Nabi tolak apa macam remote. Remote control. Mau itu. Allahu akbar salat Sayyidina Muhammad. Habis semua terlentang terguling tuhan-tuhan orang Quraisy. Tuhan kalah lawan apa lagi? Tuhan. Tuhan kalah dah. Tak ada Tuhan dah. Habis lemah. Akhir tuan-tuan, Nabi buat pengumuman lagi. Semua orang-orang Mekah berimpun. Semua orang berimpun. Berimpun tuan-tuan, dalam hati kata matilah kita. Silaplah lawan Muhammad. Apa lawan dulu? Hari ni ha, ni dia cerita ni. Lawan-lawan sangat. Hari ni menyamah. Mati kita hari ni. Semua pakat main. Macam main serah diri untuk dipancung. Yang laki-laki dengan laki bini pegang. Laki pegang bini dia. Sadar semua. Yang bini pegang erat tangan suami. Kenapa? Gementar. Hari ni hari hukuman. Mungkin hari ni kita tak jumpa lah. Hari ini hari terakhir kita duduk dalam muka dunia. Pegang tangan bini itu, faham tak? Pasal hari ini hari kita mati. Bila berimpun semua tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua tunduk, satu salah satu orang pun angkat kepala. Pasal hukuman. Maka Nabi kata Musa ala sayyidina Muhammad, apa yang kamu agak aku nak buat pada kamu pada hari ini. Tuan-tuan Musa'ala Rasulullah Muhammad, dalam orang itu tunduk itu lepas kata macam ni, Akhul Karim Ibnul Karim, tak angkat kepala tapi tunduk-tunduk kata. Tak tahu, tapi kita minta Muhammad tu. Macam tu lah. Kami tak tahu. Tapi kan minta salah. Semua orang dalam hati perut semua kata hari ini mati. Salah semua. Tiba-tiba Nabi kata, la tathrib alaikum al-yawm antum at-tulaqa. Kamu semua bebas. Kamu semua bebas. Dengar Nabi kata bebas. Semua hati berkembang. Bebas.
miak tuai. Padahal bebas. Apa ni? Tuan-tuan, bukan peluk aku pula. Bukan menangis semua pula. Wah, ketika jatuh hati mereka pada Muhammad. Memang Muhammad, memang kata dah Muhammad baik. Memang Muhammad baik. Tuan-tuan, hari itu beribu masuk Islam. Memang betul lah. Yang masuk Islam termasuk Abu Sufyan dan Hindun tu. Dan Abu Sufyan jadi seorang Muslim yang baik. Hindun jadi seorang Muslimah yang baik. Sehingga punya baiknya Abu Sufyan Musallam Sina Muhammad, sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Rasulullah menjadi penulis wahyu. Bukan level biasa-biasa, turun wahyu, jadi penulis wahyu. Allahu Akbar, pilihan Allah. Sedangkan dia sama level dengan Utbah tadi. Kan, faham tak? Utbah, Abu Sufyan sama level, pemimpin Quraisy, lama dengan Rasulullah. Tapi ini dipilih untuk Islam, itu tidak. Allahu Akbar. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi.